Mana dia ya? Aku mau headstand. Sekarang mau berenang. I think my head is okay. Yeah, no. Because I don't wash head today. I just washed yesterday. Oh, I'm too late. I was about to say that I'm trying to hey, Lucas. I want to show them about my piece. Hey, teman-teman, aku beli ini online. Kalau kalian yang nggak bisa renang, bisa pakai ini. Aku pakai ini biasanya kalau snorkeling di laut ya. Kasih contoh, tinggal pasang di pinggang, kemudian diikat dan nyemplung, nggak bakalan tenggelam. Contohnya saja bisa float tanpa berenang. Itu untuk apa? Ini kalau di laut. Kalau di laut kan aku masih takut berenang. Pakai ini. Oh, float. Gunanya gimana? Aku liatin lagi ya. Citizen World. Ya. Jadi ini tinggal float aja. Kayak life jacket. Oh iya. Enggak bakalan tenggelam dah. Oh gitu. Oh. Tuh. Aku biasanya kan minta life jacket. Aku lihat ini online, aku pikir coba beli, terus aku coba kemarin bisa. So, benar-benar enggak sama sekali. Enggak bakalan tenggelam karena ini kan float. Oh, kalau di kolam renang aku bisa, tapi kalau di laut masih enggak pede. Tapi bisa. Tapi maksudnya kayak kalau seandainya aku mau belajar surfing, aku bisa pakai itu juga. Pakai, enggak usah jaket jadinya. Ini udah sama dengan jaket. Kalau nggak bisa renang juga pakai ini dulu. Aku dulu berenang aku pakai tahu itu air botol air Cleo. Yeah. Nah, itu yang berapa 5 liter itu ya. Aku berenang pakai itu dulu, pakai floatnya. Serius. Nah, terus akhirnya aku bisa berenang. Aku nggak mau ganti float. Enggak. Oh gitu. Soalnya aku baru bisa berenang itu kayak nggak pede kan? Iya, 2 bulan lalu. Terus kayak pas setiap kali mau berenang tuh kayak aku tuh kan gayanya kayak yang biasa. Terus gak tau kenapa yang selalu ngangkat itu pantat dan aku selalu tenggelam. Kayak gini. Karena kan gak pede. Iya. Sekarang mah aku bisa kalau di kolam renang mah biasa. Oh gitu. Tapi kalau di laut gitu aku masih agak takut. Tapi sebenarnya di laut itu lebih gampang floatnya karena kan air asin. Oke. Iya, yang ngajarin. Oh really? Ya belajarnya juga di villa sini. Yoga. Yeah, I do yoga myself too.
Yang kemarin yang
tamu pertama yang suaminya juga orang Jerman. Yeah, oh, this is cute. Yeah, anything can happen. Yeah, yeah. Bali, anything can happen. Anything. Thank you. Yeah. Yeah. This is the flower you gave me just now. Yeah. Hey? Yeah. This one, the pretty one. It is fresh and fresh one up there. Okay, and then you do. I will. I'm gonna shower. Okay, I will have more exercise.